bebaskan Masjid Al-Aqsa dahulu. Ya Allah, selamatkan saudara kami yang mustadafi di Palestina. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi yang jahat di Israel. Yahudi-Yahudi yang terlibat dalam ghasib. Jadi kita kena ada. Karena bila menyentuh isu tauhid, bila menyentuh isu akidah, tidak ada hak untuk kita sedang. Kadang-kadang kita bertenang. Balik-balik ni, lepas haji, saya bimbanglah jemaah kita ni, insyaAllah saya yakin dan percaya kita sudah tahqiq merealisasikan tauhid dengan talbiyah yang kita baca. Tapi kadang-kadang sudah solat di masjid, turun pergi cari tuan bomo, saya sakit gigi. Siapa buat saya? Ada ke pergi cari tuk bomo sakit gigi? Pergi dekat doktor gigi, dia cabut sebatang senyap. Tapi itulah mentaliti. Bomo pun tengok air, berasap dia ni. Oh, si. Bahaya. Yang buat ni orang sebelah rumah awak. Ya Rabb. Satu kamar satu habis rumah, keliling rumah kita. Dia ni tu, memang dia tu. Patut nampak lain macam pun. Waktu lain macam kita jumpa dia, dia tengah sakit kepala. Lain macam sangatlah muka dia tu. Banyak tak banyak masalah. Allahuakbar, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Bahaya. Jadi, nak segi sembah berhala, saya yakin juga insyaAllah kita tak sembah berhala. Tetapi, perkara-perkara yang besar macam ni, pergi percaya kepada tutup ayah yang ada. Bila kita sakit, anak nak kuasa, nak naik pangkat, pergi jumpa kubur besar. Di Melaka ada satu tempat nama dia kubur besar. Saya jumpa orang-orang besar dia pangkat. Dia kata, saya ustaz, saya baru balik di kubur besar sebab kita ni sekarang ni musim pemilihan. Saya nak pergi minta tolong dengan tutup ayah, wali besar. Ini mentaliti yang berlaku dalam masyarakat. Para jemaah sekalian, jangan dikira sembah berhala itu syirik, tetapi banyak lagi benda-benda lain yang menyebabkan syirik. Maka di saat kita mentahkikkan, merealisasikan tauhid ni dalam syiar talbiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sinilah tempatnya untuk kita laksanakan tauhid.